kembali bersama dua kerabat saya rantai sore hari ini. Rekan Betul Chandra dan juga Putra Pak Bukas yang akan berlapan di atas secara langsung dalam menyaksikan gelanggang pertandingan di partai semifinal pertama dalam kejutan perhelatan turnamen kompetisi sepak bola bergensi juga berdua penjara KDSK Pesan Legok yang pertama di musim tahun 2023 mempertemukan dua tim yang berada di grup A ke sebelah SP Pasir Randu Desa Gadu Kecamatan Kiri Besutan Sang Meredir Pesekohan menghadapi tim kru ke sebelasan Saudara Irki dari Kelurahan Medang Kecamatan Pegedalan Besutan Sang Meredir di beratur tiga Bapak Cahit dalam pertandingan sore hari ini. Ya, untuk segera memasuki arena pertandingan Rafli dan kawan-kawan, kita lihat bumbunya Pak Bukas. Nahan bro, sama-sama nahan. Sepak bola yang kadang-kadang memang membutuhkan titisan, titisan magic tentunya Bu. Sah-sah saja tentunya Bu Jokowi Bu. Percaya tidak percaya, sah-sah saja tentunya. Kita lihat sore hari ini, dua kesebelasan sudah mulai memasuki arena pertandingan tentunya saudara. Di mana kita lihat saudara penonton dan saudara mendengar. Selamat datang dan selamat sore tentunya kepada pesaji penting dari OSTG All Star Tangerang Kediri yang sore hari ini sudah hadir bersama dengan para pemain dua tim kul kesebelasan dan tentunya segera pelukan mengimbau kepada dua tim kul kesebelasan untuk sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai seperti pintas tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Di mana kita lihat para bola media sedikit sedikit tentunya pandangan mata Bapak Soe Stepan Cepura dan juga kita lihat Bapak Lua Rama Terambu yang juga hadir tentunya dalam pertandingan sore hari ini bersama dengan para pemain dua tim kul kesebelasan bersama empat wasit yang menjadi pengadu dalam pertandingan sore hari ini. Empat wasit dari Liga 1 yang menjadi pengadu di semifinal pertama tentunya setara. Kita harapkan tentunya tidak terjadi sandiwara dua tim kul kesebelasan menjalankan pertandingan sore hari ini. Kita harapkan dua kesebelasan bisa memiliki etika pertanding, bisa menghargai apapun keputusan wasit yang akan terjadi dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Selamat datang kepada rekan-rekan media dari Koran Tangerang Express, Koran ternama Kota Tangerang, berfoto bersama para pemain kesebelasan PSD. Sebuah momen mereka bagikan dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Prediksi Anda untuk Pak Bukas akan seperti apa dua tim menjaga langkah sore hari ini untuk Pak Bukas? Ya, pada sore hari ini pembicaraan Pak Bukas ini cukup menarik kembalikan di kesempatan sore hari ini yang boleh katakan final prematur, final terlalu dini di putaran sudah kita pada kesempatan sore ini materi para pemain Liga FIFA yang ditampilkan oleh pasukan tim kubu kesebelasan Saud dalam pertandingan di kesempatan sore ini yang tentunya berbicara tabur ini bukan sebuah jaminan pasti untuk mudah keluar sebagai pemenang pada kesempatan sore ini. Tentunya tampaknya pasukan tim kubu PSP Pasir Randu dalam pertandingan mereka tampil percaya diri, tampil agak tampil anti tulus tanpa beban dalam pertandingan di kesempatan sore ini. Terlebih pada kesempatan sore mereka turut didukung orang nomor satu dari Desa Garut tentunya Bapak Lura Astiansa Esa tentunya pada kesempatan sore ini cukup luar biasa berikan sebuah support tentunya bagaimana para pengawal tim kubu PSP diharapkan mampu pada kesempatan sore hari ini bermain baik, mampu menciptakan peluang bahkan mampu mengimbangi gaya permainan dari tim kubu kesebelasan dari Saumera yang lebih diunggulkan dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Pada sore hari itu menyertai tamu nanti saja masukkan tim kubu PSP menjelma sebagai tim berbahaya menjadi batu sandungan perjalanan tim kubu kesebelasan Saumera untuk menyertai tamu. Terima kasih Bojong Pamuka. Bojong tidak ada nama Herman Jumako, ya. Tidak ada nama Ilopo Kristen Gonzalez dalam pertandingan bersama tim Saumera. Apakah akan menjadi persoalan bagi tim Saumera untuk menghadapi PSM Pasir Randu? Kedatangan Titus Bone bisa saja membawa hoki dalam pertandingan sore hari di Bojong Pamuka. Ya, betul sekali. Tanpa Ilopo Gonzalez, tanpa seorang pemain Herman Jumako dalam pertandingan saya. Namun mereka menghadirkan seorang pemain Titus Bone di penjara tabunan, pemain yang juga pernah bermain di Liga Thailand bersama Dekero Sasano tentunya. Kali ini sementara pada kesempatan sore hari ini tentunya diturunkan oleh pasukan tim kubu kesebelasan dari Saumera tentunya diharapkan mampu menjadi tentunya menjadi striker yang mampu menciptakan gol dan pertandingan saya itu menjadi tabur. Terima kasih Bojo Pamuka cukup menarik analisa dan juga prediksi pengamatan ada pertandingan sore hari ini. Bojo Pamuka kita mendapatkan umpan lato-lato Bojo Pamuka. 200.000 rupiah Bojo Pamuka dari Bapak Lura Emas Biasa Insa tentunya apalagi seorang nomor satu dari Desa Kadu Kecamatan Juru yang berusaha memberikan berhalusan 200.000 rupiah dalam pertandingan.
yang tentunya menonton menyaksikan pertandingan sore hari ini, Ibu RW Bunda Arman dan juga Ibu RW Cining yang juga hadir berada di balik layar menunggu perjalanan suami tercinta dalam pertandingan sore hari ini. Juga Bunda Elok mengamankan sepak bola dari Panoran yang juga hadir tentu dalam pertandingan sore hari ini. Baik saudara menonton dan saudara berdengar, mari kita sama-sama alihkan ke belakang tanah mata kita ke seluruh pelosok lapangan sepak bola Bodeng Arena untuk menyaksikan pertandingan kekuatan pertama sebelasan BSD Pasir Langgu bersutang sang manajer Bos Eko Han didukung langsung Bos Hartono yang kita hidup sepak bola asam kini Haji Abuk tentunya mereka menggunakan jersey hijau mereka berada di samping kanan depan tribun kehormatan sementara tim Kulkas sepasang sombera mereka berada di samping kiri menggunakan jersey hitam kombinasi kuning tentunya dalam pertandingan selari ini segera panitia menghimbau kepada dua tim Kulkas sepasang untuk sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas mari kita lihat kembali sepak bola merupakan bagian dari tali suatu lalu tentunya separa Kiko Para yang pertama akan segera berlangsung wasit tengah Bapak wasit Sigi tentunya dalam pertandingan selari ini Kiko Para yang pertama baru saja berlangsung sentuhnya separa sepak penterang bola sudah dilakukan rakannya bola satu pemain ada cukup kesempatan desa pasal rambu rakannya bola El Capitano Kapten kesempatan Doni Kalemos lepas ke tendangan angkat umpan tentunya separa lakukan secara sekurang selalat mencoba dilakukan dalam pemandu cukup kesempatan dari desa pasal rambu sempat tendangan sudah dilakukan dua tundara rakannya bola satu pemain nomor punggung 13 dari Dian Hendra tentunya separa pelanggaran terjadi melaksikan tendangan bebas saja tentunya bagi tim Kul kesempatan Saudara FC di babak yang pertama tentunya dalam pertandingan kesempatan sore hari ini pengasuh terpaksa dari Akan Cikapura acara pulau yang juga hadir tentunya menyaksikan pertandingan di kesempatan sore hari ini ketika kita kacamata kiri kiri kesempatan semua serangan di balik terapkan dari tim Kul kesempatan BT Pasir Randu dua tim Kul kesempatan dengan tim permainan yang cukup senang-senang saja tentunya betul awal babak yang pertama yang mereka jalani itu adalah pertandingan sore hari ini suasana cuaca yang cukup panas sedikit terganggu karena mata dua penjaga gawang yang diturunkan dua tim Kul kesempatan dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini kesempatan saudara ditangani langsung oleh pemain dari manajemen tentunya setara yang mendapatkan asis bola Asri Akbar tentunya adalah pertandingan sore hari ini sempat tendangan sudah dilakukan kapten kesempatan Asri Akbar berputar bola terjadi kembali mencoba lewat setiap pemain baik kiri baik kesempatan Solera membuka ruang mantaka lebar lapang arahkan dia bola daus pemain berbahaya pemain berjuang kesempatan Solera Yesi hentikan dia bola Ricky Papanya putra daerah dari Desa Kadu Kecamatan Curu Tentunya Setara yang diturunkan tentunya dalam pertandingan di kesempatan sore hari di kontrol bola dilakukan pemain nomor punggung lapan tadi Bima Reza pemain yang cukup malah melintang di Liga Indonesia tentunya Setara lakukan umpan tadi apa yang terjadi kita lihat Setara luar bola meninggalkan arena pertandingan dipastikan kan tetap demi seluruh penonton dan seluruh pendengar berbudak tentunya penonton menyaksikan pertandingan di kesempatan sore hari ini kembali ternama tentunya tersaji pemimpin tentunya hadir menyaksikan pertandingan di kesempatan sore hari ini tentunya setara lakukan gerakan ketua tekanan pelanggaran kecil lakukan pelanggaran tukul kesempatan dari BSD Pasir Langgu menyaksikan pertandingan bebas saja untuk tukul kesempatan saudara Yesi di babak yang pertama dalam pertandingan sore hari ini satu pemain terkini yang akan mencoba melakukan tendangan bebas tentunya separa tapi bola satu pemain tertutup kesempatan sebera angka kita akan dia bola titus bolai berputar bola terjadi tentunya separa berputar bola umpan mereka belakang rakan dia bola satu pemain nomor punggung tiga satu pemain tikron kembali masuk tikron tentunya separa beberapa para pemain wajah baru diturunkan agar tim manajer tentunya dalam pertandingan di kesempatan sore hari tentunya setara di mana kita lihat ada nama pemain Yusril mantan striker Persib Bandung menggunakan jersey nomor 77 pemain yang cukup tinggi untuk Kul kesebelasan BSD Pasir Randu pemain termahal tentunya yang didatangkan Bos Eko Han selaku manajer tim Kul kesebelasan BSD dalam pertandingan sore hari ini tendangan bebas kembali tunggu 13 sentimen Dian Hendra dipertahankan oleh tim Kul kesebelasan BSD Pasir Randu arah ke belakang kiri mantakan lebar lapangan serangan dibangun para pemain dari tim Kul kesebelasan BSD Pasir Randu umpan terobosan tunjukkan dia bola umpan nomor punggung 3 tarik diri pelanggaran terjadi menghasilkan tendangan bebas saja tentunya bagi tim Kul kesebelasan saudara Yesi di babak yang pertama tentunya dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini tentunya separa hari ketertikan saudara menonton dan saudara mendengar di mana kita lihat kali ini bakalan bebas untuk Kul kesebelasan
Pisau Merah Ejen sudah dilakukan tentunya secara umpan rakan tiap bola pemain idang kemampungkung 14 idang mantan pemain Persir Raja Banda Aceh tentunya secara rakan tiap bola pekalan berdekul ke sepasang Pisau Merah makin ketat lakukan bola dua meninggalkan arena pertandingan memberikan sebuah lemparan ke dalam saja bagi tengkul ke sepasang Pisau Merah Ejen bersutang sang manajer Bapak R.A. Cimi didampingi Bapak R.A. Arab tentunya dalam pertandingan seorang hari ini inilah tim ke sepasang Pisau Merah tim yang bergema sebagai tim berbahaya. Pisau Merah bukan tim kaleng-kalengan tentunya setara terbukti mereka mendatangkan para pemain-pemain Liga Indonesia, pemain-pemain yang pernah tampil memperkuat timnas Indonesia di beberapa hari yang lalu. Di babak 8 besar mereka mendatangkan El Loco Gonzalez dan di putaran kedua mereka mendatangkan Herman Jumapo dan seorang hari ini di babak semifinal mereka mendatangkan Titus Bonai dari Persipura. Zepure juga merupakan mantan pemain timnas Indonesia menggunakan jersey nomor punggung 10 tentunya dalam pertandingan seorang hari ini. Sempat tendangan sudah lakukan kejar bola lewat setiap pemain Dian Hendra tentunya sempat lakukan pergerakan tadi kirimkan cuma umpan terbang searahkan ke belakang Yusril pemain baru untuk tembak dari Persib Bandung tentunya sempat didatangkan oleh tim kuning kesempatan BSB dipertandingkan seorang hari di umpan terbang sempatkan ke belakang Marzuki melebar bola ke kiri tentunya sempat tipis mulai tiba tempat pukul 10 takut bola tiba kemarin masih tipis bola tentunya sempat melebar belakang ke umpan terbang terbaca arah bola di kaki pemain belakang tipis kesempatan dari masing-masing rambut bertahaya kembali ke rapat rambut tadi
tidak lewat di rahim. Lagi-lagi bola klub meninggalkan arena pertandingan, di mana kita lihat para bola media lemparan ke dalam saja tentunya bagi tempuh kesempatan Saumera FC di babak yang pertama dalam pertandingan. Seorang ada dikirimkan sudah umpan rakan tiap bola satu pemain dari Ibrahim, kembali masuk Ibrahim, pelanggaran terjadi mengasihkan tendangan bebas untuk tim kubu kesempatan Saumera FC di babak yang pertama tentunya dalam pertandingan. Seorang hari ini kembali kita lihat pengusaha tokoh olahraga ternama dari Bisbol Citeraya tentunya saudara yang masih setia menyaksikan pertandingan seorang hari ini, dan juga Ayah Jono pengusaha kuliner bakal terlihat tentunya Haji Agung dari Sandi Jaya yang juga masih setia tentunya menyaksikan pertandingan seorang hari ini. El Capitano Kapten kesempatan Hasri Afar nomor punggung 16 lakukan tendangan angka tiba melalui pertahanan. Bebas yang dilakukan Hasri Akbar tepat mengarah ke jantung pertahanan dari tim kubu kesebelasan PLD, dan terlihat nampaknya bola mencoba mengarah lewat seorang pemain idang, namun terlihat finishing air yang masih menjadi masalah mampu dimertakan penjaga gawang Bini dalam pertandingan Surari berbicara tabung. Terima kasih Bojong Pamela, cukup Badaru, cukup Antara dan Melkubat Rata, dan juga selamat datang kepada Posido dari MCZ yang juga merupakan salah satu sponsor dari Gudang Garam Merah tentunya Bojong Pamela yang juga hadir tentunya dalam pertandingan Surari. Kesimpulan kepala Hasri Akbar sampai mata dua tempuh kesebelasan dalam pertandingan seorang hari ini. Alangkah tiap bola sentuhan Ibrahim, kembali masuk Ibrahim, umpan rekan tiap bola pemain nomor tubuh dua tadi Daus. Lagi-lagi kita lihat setara pelanggaran terjadi membuat tendangan bebas untuk tempuh kesebelasan Saumera FC bersutam sang manajer Bapak Arul Cimi tidak pergi Bapak Arul Arab tentunya dalam pertandingan di kesempatan seorang hari ini. Selamat datang dan selamat sore Bos Mahmud Raja Salman yang punya 1000 klaster di Kelurahan Pedang Kecamatan Tegedangan tentunya separa yang juga hadir menyaksikan pertandingan seorang hari di tendangan bebas akapi dia bola titus bola ini dia akapi yang akan mencoba melakukan tendangan bebas. Dua pemain melihat hidup tentunya sementara satu angkat dengan tembak utina saat sama-sama memperkuat timnas Indonesia di Viala Tiger tentunya sementara di era pelatih kepala Pep Rewit tentunya lepaskan bola bermain bola keluar meninggalkan arena pertandingan titus bola. Kita lihat ex pemain dari Persipura Zepura dan juga para memperkuat tim Persisa Putra Samarinda Borneo FC, pemain yang pernah memperkuat timnas Indonesia baik di era pelatih kepala Ipan Golek dan juga Pep Rewit bahkan pernah di ketangani langsung oleh beberapa pelatih ternama di Liga Indonesia tentunya setara, di mana ketantikan saudara pantang saudara bergar apakah kita lihat kota kutung datang sokor masuk kosong-kosong tertunda dalam pertantikan seorang hari ini. Ketan kesebelasan Hasri Akbar rekan nomor punggung 17 tadi Ibrahim berbentan bola terhadu tentunya setara ketantikan saudara pantang saudara bergar pelanggaran terjadi mengasihkan tendangan bebas untuk tim kru kesebelasan Saumera FC di babak yang pertama tentunya dalam pertandingan di kesempatan seorang hari di Hasri Akbar El Capitano Kapten kesebelasan spesialis tembakan bola-bola mati tentunya setara teruncur ke belakang lekat-lekat dan mencari celah konsentrasi penuh tentunya Hasri Akbar tapi bola tentunya setara dua pemain pegar hidup dari tim kru kesebelasan BSD Pasir Randu Desa Kadu Kecamatan Curug sudah dilakukan bertahan tendangan pendata dilakukan bola mampu hidup memperantai pertahanan dari tim kru kesebelasan BSD Pasir Randu tidak menggunakan jersi hijau tentunya dan pertandingan seorang hari ini Ruki Maha Menuki Babanyu rekan dia bola tentunya sementara kembali mencoba Ruki Babanyu rekan dia bola Tuan Yusri gagal bola dikasih pemain mantan Rius tentunya sementara mantan pemain Borneo itu yang diturunkan sebagai sudah dilakukan berputar-putar terjadi hentikan dia bola Nani Macola mantan pemain Putra Garuda pelanggaran terjadi mengasihkan tendangan bebas untuk tim kubu kesebelasan Saumera FC di babak yang pertama dalam pertandingan seorang hari ini. Terima kasih umpan melambung berikutnya punya Pamungkas 4 kertas berwarna biru Rp50.000 4 lembar dengan total Rp200.000 umpan melambung dari Bos Buler Batu Gajar Lampung tentunya setara memberikan realita Rp200.000 dalam pertandingan seorang hari ini. Cukup jauh tentunya pengamat sepak bola hadir menyaksikan pertandingan sejak terima kasih tentunya kiriman Rp200.000
Rupiah tentunya dari Mas Buler yang datang dari Patung Jajar Lemak Wangi, tentunya separah memberikan realita dan saya selalu panjang umur. Tentunya Mas Buler dipertandingkan sore hari ini kembali ke lapangan dengan bergantung melakukan tekanan juara serangan biru kesempatan di babak pertama. Tentunya separah dua tim yang sama-sama memiliki peluang untuk bisa keluar sebagai pemenang dan melanjutkan langkah mereka ke babak grand final pada hari Minggu nanti. Tentunya separah inilah dua tim kubu kesebelasan yang sedang menjalankan pertandingan Super Tiga, pertandingan perang bintang semifinal pertama antara tim kubu kesebelasan Sao Merah FC menghadapi tim kubu kesebelasan DC Pasir Randu dari Desa Kado, Kecamatan Curug. Tentunya setara kontrol bola dilakukan kembali mencoba lewat idang. Tentunya setara kita tika serang tantang dan serang berengar di mana kita lihat kali ini kembali kita tikan setara rekan dia bola lewat Ripu Upamanyu melebar ke sektor kanan. Tentunya setara berikan dia bola satu umpan kopo searahkan dia bola pemain mencoba lewat Yusril Asri Lapar dua dilakukan Yusril Yusril satu pemain dari Asri Lapar kembali mencoba lewat Makar Yusnadi umparakan dia bola Ibrahim titus bola. Tentunya setara bentuk tidak sengaja dilakukan Nadi Mazola sama-sama memiliki para pemain petarung dua tim kubu kesebelasan dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Tentunya setara kedudukan masih 0-0 dalam pertandingan sore hari ini. Sementara saya ucapkan terima kasih tentunya setara dua atas dompet tentunya dikirimkan dari Bunda Ero 19 pemilik Olsen. Tentunya setara juga memberikan realitas tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Terima kasih tentunya Bunda Ero 19 yang punya Olsen. Tentunya setara juga memberikan realitas tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Saya selalu banyak umur banyak rezeki penuh berkat tentunya Bunda Ero pengembang sepak bola kau yang hadir menyaksikan pertandingan di kesempatan sore hari ini. Kontrol bola dilakukan ketertinggal secara matang dan secara benar rekan yang berakhir melenceng kita lihat sebuah pelanggaran lebih dulu kita lihat kali dilakukan pemain belakang Republik Kesebelasan Asal Merah FC. Tentunya setara ketertinggal secara matang dan secara benar berubah tertidak menonton hadir menyaksikan pertandingan dan kami minta kerjasama kepada seluruh para bola mania untuk sama-sama disiplin menyaksikan pertandingan di kesempatan di sore hari ini. Kita berharap pertandingan berjalan aman, berjalan lancar tentunya tanpa ada hal-hal yang kita sudah harapkan bersama di pertandingan sore hari ini. Bapak Dr. Haji Jeno Abidi dari Jera Potik dari Desa Margasari Kecamatan Tiga Rasa yang juga hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini. Tendangan bebas nomor punggung 9 Aldo yang akan mencoba melakukan tendangan hantar pemain dari Gresik United. Tentunya setara masih Aldo nomor punggung 9 pemainnya juga pernah kuat dari partai sendiri yang akan mencoba melakukan terang bebas masih ada letakkan terang bebas menang terbuna menyatu dalam penjaga gawang Rafli mantan penjaga gawang Bayangkara FC. Tentunya setara yang tampil baik tentunya sepanjang kompetisi berlangsung agent pemain dari manajemen yang masih cukup belum tentunya menyaksikan pertandingan sore hari ya punya pamungkas. Saya rasa dua tim sama-sama memiliki peluang untuk bisa keluar sebagai pemenang dalam pertandingan sore hari ini. Ada rasa kehati-hatian yang dilakukan para pemain Somero, mereka menunggu dalam pertandingan sore hari ini punya pamungkas. Ya, kedisiplinan dan kehati-hatian dapat ditanamkan oleh manajemen dari kedua tim kubu kesebelasan dalam pertandingan sore hari mampu menjalankan skema kerangka tiga yang diinginkan head coach pelatih dalam pertandingan sore hari. Peluang sama dimiliki dua tim dalam pertandingan sore hari dan terlihat masih cukup berimbang untuk tabunan diwakili serangan yang cukup bergelombang dilakukan dua tim dari pertandingan di kesempatan sore tiga. Bagaimana mereka mampu mengapresiasikan penampilan terbaik pada kesempatan sore itu menjelang tabunan. Terima kasih Bojong Pamuka cukup dari cukup antara taman kepada anak bos saja temoteng tentunya menggunakan kacamata hitam tentunya menyaksikan pertandingan sore hari ini. Lepaskan tendangan angka tiga merebutkan bola terbaru tentunya separa Amar Juki titus bola yang dituju papatan dia bola Are Budiman pemain pelatih dari tim kubu kesebelasan BP Pasir Randu merebutkan bola terbaru umpan melaku meratkan dia bola setiap pemain Aldo masih Aldo berikan dia bola masih Aldo masih Aldo umpan terbesar terlalu tajam umpan dilakukan tentunya separa petikan bola kiper penjaga gawang Rafli betul terakhir dari tim kubu kesebelasan Sao Merah FC tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Punya pamungkas, saya mengamati tidak adanya Eloko Gonzalez kurang tajam ujung tombak Sao Merah dapat tadi sore hari ini punya pamungkas. Iya, terlihat pembicaraan tabunan tandem di depan memang tidak ditempati seorang pemain Tibo dalam pertandingan sore dan justru kembali bergesernya seorang pemain asli Akbar ke lini depan dalam pertandingan sore ini. Penampilan yang berbeda pembicaraan tabunan seharusnya memang Tibo diplot sebagai jangkar di lini depan dalam pertandingan sore namun terlihat tampaknya sulitnya membawa ataupun melewati lini pertahanan
Lepas ketendangan, cukup mampu mencegah kedalaman tentunya para pemain belakang dari tempat
kesebelasan PSD Persebaya lakukan pergerakan dengan sementara apakah terkena sebulan kepala Nani Majola umpan rakan dia bola dengan Rijal Iktikar kembali masuk Rijal Riki Babanyu umpan rakan dia bola penalti masih ada bertahan tidak jadi bahaya Yusril kejar bola untuk memantar ke pertipul kesebelasan PSD Persebaya tentunya sementara masih Yusril kembali masih Yusril lepaskan terkena pemain Asri Akbar sebulan kepala Ariel Budiman sih berkata melakukan tekanan 12 serangan 2 tipu kesebelasan di pertandingan selari yang punya pamukas saya tahu di tengah dikuasai oleh para pemain PSD tidak mampu berbuat banyak bagaimana Omar Juki dan juga Asri Akbar dalam pertandingan selari yang punya pamukas luar biasa menyerang tampilan tapi lepas para pegawai yang tubuh PSD pada selari ini mendominasi lini tengah sehingga sulitnya para pegawai di tipu kesebelasan Somera mengembang gaya permainan dalam pertandingan selari ini pengawalan khusus diberikan terhadap para pemain di depan dari tim kubu kesebelasan Somera dan terlihat peranan Asri Akbar tetap dibutuhkan di tengah dan juga Amar Juki membicara beberapa mampu merebut gaya permainan di tengah dalam pertandingan selain membicara pembunuhan. Terima kasih Bobo Pabuka cukup dari cukup pertama komentar Anda Boski kita lihat calon kepala desa dari desa Santur dan juga tentunya hadir menyaksikan pertandingan di kesempatan sore hari ini masih setia tentunya menyaksikan pertandingan Bapak Lura masih SIP tentunya kepala desa dari desa Pengedamer yang hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini kita kembali ke lapangan tentara bebas El Capitano Kapten Kesebelasan teman punggung 16 Asri Akbar didampingi hasil tentunya kita lihat setiap pemain retengku kesebelasan Saul Merah ini tentara bebas nomor punggung 4 juga telah Bima Reksa dipastikan setara 1-2-3 pemain agar hidup di tengkung kesebelasan desa pasir randu Bima Reksa atau apakah Asri Akbar yang akan mencoba melakukan tendangan bebas sudah melakukan pertahanan bola tepat dalam belakang alat mencerah gawang pilih di tengkung kesebelasan desa pasir randu dalam bertandingan di kesempatan sore hari terima kasih terima umpan belakang Puding Kelapa dari dia 6 tentunya punya pamungkas yang punya tendangan 80 juta pengusaha Puding Kelapa tentunya Junedi Abdullah dan juga memberikan realitas tentunya dalam pertandingan sore hari mantan pemain Tangerang Lovers dan juga pernah memperkuat tim Persita di era pelatih kepala Eli Edris dan juga mantan pemain dari Persikota Tangerang tentunya CA 6 Junedi Abdullah realitas tentunya dalam pertandingan sore hari ini umpan sudah dilakukan rekan dia bola lewat sektor pemain tim Persibonai rekan nama tubuh tentunya Sepon Ibrahim Azim separa serangan menjatuhkan pemain Selkar and Rezim Metemku kesempatan BSD masih lagi tentunya Sohara menghasilkan tendangan bebas saja untuk Metemku kesempatan BSD pasir randu dari Desa Kadu Kecamatan Curug tentunya dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini masih setia menyaksikan pertandingan Bos Buler dari Batu Gajar Lebak Wangi tentunya Sohara dan tenggelam tentunya pemilik Rakan Putra dari Cepetan tentunya Bos Raka yang juga masih setia tentunya menyaksikan pertandingan sore hari ini tendangan bebas peluang masih memiliki pasukan Gigi dan Tengku kesebelasan PSD Pasir Randu atap dia bola setiap pemain Dian Hendra gelandang berpengalaman dari Tengku kesebelasan PSD Pasir Randu yang akan mencoba melakukan tendangan bebas tentunya sementara atap dia bola masih Dian Hendra merancang sementara penjaga Rafli lepas terkena bertahan tidak jadi bahaya pengalaman berbicara dalam pertandingan selalu ini dengan mudah tentunya bola tepat dalam tangkapan penjaga gawang Rafli mantan penjaga gawang Bayangkara FC yang diturunkan Tengku kesebelasan Saudara FC salah satu tim yang mulai menjelma sebagai tim berbahaya di kaca sepak bola Margang di musim tahun 2023 ini besutan Sang Manajer Bapak Aro Cini dengan penyi Bapak Aro Alam tentunya dalam pertandingan selalu ini barang pertandingan sekarang ketika saudara menentang saudara berwar sama-sama memiliki peluang untuk bisa keluar sebagai pemenang dua tim ke sebelah salah pertandingan selalu ini keluar besar PLT pecinta Liga Margang dan juga masih setia menyaksikan pertandingan selalu ini tendangan sepak pojok peluang Mas Mabuka dimanfaatkan para pemain untuk ke kesebelasan saudara ini terancam sementara penjagaan diri tentunya setara kita tikam dan kita tunggu lepaskan tendangan tak lupa melambung tikam bola sentuh pemain dari tim ke kesebelasan PSD Pasir Randu kontrol bola dilakukan besar bola nomor punggung 4 tentunya ke kiri Bima Reza masih Bima Reza angkat umpan melambung lebih dekat bola
keluar meninggalkan arena pertandingan di samping kiri penjaga gawang Gili. Kawan-kawan terjadi mengasihkan tendangan ke dalam saja untuk tengkurung kesempatan PSTS di babak yang pertama dalam pertandingan sore hari ini. Selamat datang dan selamat sore Bapak Haji Indo dari dua putra Banten Jaya tentunya Sonara bersosial bersama tim kru kesempatan PSTS dan juga Bapak Lura Azra Gejara Aguirre Maradona yang juga hadir menyaksikan pertandingan sore dan juga Bang Gito warga besar PSTS dari Cihuni Kecamatan Pegedangan yang juga hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini. Sempat kontra bola sudah terbuka melakukan dia bola pemain Daus masih Daus tentunya Sonara Asri Ampa Rupa melebar melakukan dia bola pemain Ibrahim kembali masih Ibrahim dapatkan bola pemain tertentu kesempatan dari PSTS Pasir Randu dia Nebra cukup baik dia Nebra sempat terbuka dilakukan melewati dua pemain pergerakan dia Nebra tentunya Sonara nama punggung 13 tertentu kesempatan PSTS Pasir Randu secara mengejutkan kesempatan PSTS mampu lolos ke babak semifinal di pertandingan sore hari ini setelah mereka mampu melewati tiga pertandingan tentunya Sonara kapten kesempatan nama punggung 16 Asri Umpan jauh rapat dia boleh Ibrahim kembali masih Ibrahim nari maju layak banyak pemuka penampilan dari cukup baik dalam pertandingan sore hari pemain lokal yang mampu bersaing dengan para pemain Liga Indonesia banyak pemuka siap pengalaman sih yang tiga pertandingan menjadi bangunan seorang pemain sementara berjalan di Pajola kata masih berikan sebuah kontribusi Ya, pertempuran saudara menang tendang saudara mereka.